Yang kami hormati dumateng para alim ulama, para sesepuh, para kiai, ustad-ustadah, wabil khusus sahibul fadilah, Bapak Carba, kalian Ibu Talia, para bapak, para ibu, tamu undangan, santriwan dan santriwati yang kami muliakan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kulalan panjenengan sedaya saged hadir, saged kumpul tanggrianipun Bapak Carba Teledaya dalam acara Khotmil Quran Adinda Elis Purnami Singgi yang insyaallah sedang akan dimulai. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah mendapatkan syafa'atnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang ingkang kulia hormati, mudah-mudahan dalam perkumpulan pada malam hari ini kulalan panjenengan sedaya adalah kumpulan dalam majelis ukhuwah Islamiyah yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para bapak ibu yang kami hormati, sebelum acara Khotmil Quran dimulai, kami atas nama keluarga besar Bapak Carba Italia, hadirange nyuwun pangapunten, barangkali dalam acara Khotmil Quran ini atanapi dalam pembacaannya mungkin masih banyak kesalahan atanapi kekeliruan dalam matur huruf atanapi yang berkaitan dengan hukum-hukum tajwid, karena Adinda Elis Purnami masih tahap pembelajaran. Dan mudah-mudahan yang kami harapkan pada para ibu dan sedaya nyuwun doa restu, mudah-mudahan Nok Elis Purnami Singgi dalam membacakan Khotmil Quran pada malam ini tidak ada suatu halangan apapun dan tidak dengan lancar dan sampai selesai. Para bapak mulai dihadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu pada malam hari ini, kami sebagai pembawa acara akan membacakan sunah acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjut dengan mukaddimah salam kulo, dan disambung dengan khotmil Quran, yang terakhir ditutup dengan doa. Dan sebagai acara tambahan yaitu adat istiadat temohan. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah liridahi ta'ala wa bisafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, untuk acara salam kulo, mangga kami serahkan pada Ibu Atun. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sedherenge acara Khotmil Quran dimulai, sarang-sarang maos mukaddimah Khotmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kula mugi katur datang sedaya fararahu. Salam kula
Hatur sewu sembah nyuwun dateng rawuh he para rawuh. Matur sewu sembah nyuwun dateng rawuh he para rawuh. Kang sami boten sanes mugi-mugi rawuh panjenengan sami dados amal kang utami nyuwun izin faistuni pun datang sedaya para rawuh nyuwun izin faistuni pun datang sedaya para rawuh kula badhe mimiti maos kalimat kang langkung utami kula badhe mimiti maos kalimat kang langkung utami mbabili wantan lefatipun waosan kula sami mugi mugi Gusti Allah kersahe paring manfaat sami sedaya sederek kang rawuh kula suwun kanthi saestu sedaya sederek kang rawuh kula suwun kanthi saestu waqdal Qur'an dipun waos sami mirengaken saestu waqdal Qur'an dipun waos sami mirengaken saestu sabda ngra sawek madep ing guru serta sawek nampi dawuh saking ngersane Gusti Allah ingkang badhe khotmil Al-Qur'an naminipun elis purnami singgi ingkang badhe khotmil Al-Qur'an naminipun elis purnami singgi assalamu alaikum wa alaikumussalam sampun cekap matur kula dateng sedaya para rawuh dateng sedaya